Oh, tak apa. Tak apa. Ya gini. Kalau lembu tu beranak, mengandung lah. Bukan beranak, mengandung. Maka kita sembelih ibu dia, anak boleh makan dengan sembelih ibu dia. Tak payah sembelih anak dia. Ia akan mampu menurut ibu dia. Tapi tak ada orang makan lah anak dalam perut ni. Ada setengah orang boleh makan. Kita suka kembali pipi juga. Anak dalam perut tu ke? Maka keedah dia, dia akan hukum ibu dia. Kalau ibu dia sembelih, maka anak dia pun jadi halal. Kalau ibu dia eksiden, mampu, maka anak dia pun mampu juga hukum dia. Eh, lagu tu. Ikutlah lembu gapo dia, lembu beranak, lembu gapo dia, tak ada masalah apa. Cuma afdal jangan cari lembu hok beranak. Kerana beranak ni aib. Sebab apa? Anak tu dia akan makan daging mok, daging mok. Lepas tu daging isi dia jadi tak sedap. Lembu tino kalau dia lembu jantan jarilah hok beranak ni. Memang tak ada lah beradaan jahit sungguhlah. Jadi daging dia ketika dia beranak tu daging dia jadi tak sedap. Ya keedah kalau bab merah orang perah hok tino sebab dia boleh susu ngan boleh anak. Tak ada orang merah skandal ni hok jantan saja memang pok tolol. Ya bapak seekor ya ataupun dua ekor hok lain tino belaka sebab anak dengan susu. Masalah bab ibadah afdhal hok jantan. Jemelah makan sebab daging dia sedap. Aku tu ngam. Bak nak wih zakat pula okey afdhal hok tino sebab apabila kita wih zakat hok tino dia boleh anak boleh susu lagi. Nama ha, tu dua deh. Hok jantan daging bak ni bak makan wih hok jantan. Nama. Hok jantan pula kalau hok kasih. Kasih ke lembu ke dia kerak. Dia kerak gotu dia tu. Maka dia tidak ada nafsu lah lembu ni tak ada nafsu kepada tino. Apabila tak ada tino dia akan makan ya kerja dia. Makan maka dia jadi gemuk dan tubuh dia jadi wangi. Kalau jenis jantan, jenis bapak lembu ni, jenis minak ke tino, setubuh semacam, junuk semacam, daging dia bawa hapok, tak mandi, tak bak, tak sedap. Jadi, kelebihan kasih binatang ni, binatang kasih ni, binatang yang halal dimakan saja lah. Jangan kasih kucing. Kalau ni ada kasih kucing, nyanyi. Bagi bukan boleh makan pun, nyanyi ada dia kepacar kosi. Asal tak kira tu. Keperluan dia tu tak jangan buat zoling kepada dia. Tapi binatang yang halal dimakan harus eh harus bukan sunat harus dikasih. Kasih ni kita keraklah buatlah ke mana, betul dia jadi tak suka kepada perempuan. Perempuan lembu lah bukan perempuan manusia. Perempuan lembu maka dia makan hijau area jadi tubuh dia jadi wangi, tubuh jadi wangi. Nah. Dan daging dia jadi banyak.